dengan pemerintah, kita pendisiplinan daripada masyarakat, ya, khususnya yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri bahwa mulai tanggal 24 Agustus kemarin sampai nanti tanggal 23 September sudah kita maskerisasi, ya, jadi pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan khususnya dalam pemakaian masker. Ya, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini, ya, khususnya di Indonesia itu setiap hari dari data yang ada itu semakin meningkat, ya, termasuk di Kalimantan Tengah ini. Ya, sesuai dengan Impres Nomor 6 2020 dari Presiden bahwa TNI Polri diberikan tugas untuk mendisiplinkan masyarakat. Ya, nah, itu kebijakan daripada Presiden, sehingga inilah wujud khususnya Kalimantan Tengah kita mendisiplinkan masyarakat khususnya dalam pemakaian masker.